wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadirin para jamaah rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sejenak kita sisihkan waktu kita untuk kita mencari satu ibadah yang dikatakan bahwa ibadah ini lebih baik daripada 1000 salat sunnah, yang mana kita pribadi sendiri pun belum pernah melaksanakan sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Tapi dengan kita duduk di majlis ilmu ini, maka insya Allah tertulis pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Para hadirin rahimakumullah, barusan saja kita sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di mana yang sudah kita tahu banyak sekali hal-hal perkara sunnah yang sepele namun ditinggalkan. Kita bisa mengetahui orang tersebut merupakan ahlul ilmi atau tidak daripada sunnah. Karena kalau perkara wajib semua orang bisa ngerjain. Tapi perkara sunnah belum tentu semua orang mampu dan belum tentu semua orang tahu. Satu sunnah yang simpel saja adalah ketika muazin menyampaikan iqamah. Saya perhatikan banyak di masjid-masjid orang ketika iqamah itu bangkitnya ketika iqamah berlangsung. Padahal dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid disebutkan Ibnu Rusy bahwa dari 4 mazhab tidak ada yang menganjurkan ketika iqamah langsung bangun. Jadi pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sebagian umumnya orang langsung bangun. Nah, ini ya kurang afdol. Bagaimana yang afdol? Di dalam madhab Syafi'i sendiri itu dikatakan kalau kita mendengarkan iqamah maka jangan berdiri sampai selesai iqamah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru diri. Itu anjurannya. Dalam madhab yang lain dikatakan paling tidak berdirinya pas kalimat qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah atau qad qamatis shalah, nah diri. Ya. Nah, jadi cuma 2 hadirin dari 4 madhab ya yang dikatakan tentang masalah sunnah bangun qiyam ketika iqamah, yaitu ketika kalimat qad qamatis shalah atau setelah iqamah. Nah, ini perkara sepele yang dari situ kita bisa lihat mana orang alim, mana yang kurang alim. Ya. Sama halnya ketika kita sholat, ya. Ada sebagian jamaah ketika salam nengoknya berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin husnudzan saya, ini orang mengamalkan hadis Rasulullah. Kata Rasul dalam hadis, kata sahabat dalam hadisnya, Rasulullah kalau salam itu sampai terlihat putih pipinya. Ya. Jadi kalau salam sampai terlihat, makanya ada yang begini sampai begini banget begitu. Nah, ini menurut mazhab kita dalam mazhab Imam Syafi'i batal sholatnya, karena dalam mazhab kita seorang yang sholat harus menghadap kiblat. Jadi ketika dia salam, dia memalingkan dadanya dari kiblat, maka sudah dianggap batal hadirnya. Ya, sholat 4 rakaat, namun batal di saat terakhir hadirnya. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian, bagaimana dengan salam yang kedua? Nah, salam yang kedua sudah keluar dari sholat, maka nggak apa-apa kalau kita nengoknya berlebihan. Nah, maka baginda Rasulullah SAW itu disebutkan memang betul ketika salam sampai terlihat putih pipinya, namun tidak menggerakkan kedua dadanya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh didorong sampai samping. Itu ajib kalau kita punya leher ya. Kalau kita nengok, maksimalkan nengok kita, insya Allah leher kita kagak apa itu. Kalau kata orang Betawi salah bantal namanya itu.
bantal disalahin dia. Nengok tuh satu, ya. Nah itu. Nah ini pentingnya ilmu hadirin. Ini perkara yang remeh-remeh kayak begini banyak orang tinggalkan. Sedangkan para kekasih Allah, para wali-wali Allah, mereka pentingkan hal-hal yang begini hadirin. Ya. Coba kalau kita lihat kemarin kedatangan ulama besar Habib Umar bin Hafidz ya. Itu antum perhatikan bagaimana sholatnya, tidak lepas dari yang namanya sunnah. Dari cara angkat tangannya, dari cara sedekapnya, cara rukuknya, iktidalnya, sujudnya, semua dikerjakan dengan sunnah. Maka sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala muta'allimun kaslan, seorang pelajar yang malas, ya, santri biar kali malas. Itu lebih utama di sisi Allah daripada 700 ahli ibadah meskipun rajin. Ya. Satu santri biar kali malas-malesan di pondok gitu. Kadang dia ngaji, kadang jualan es gitu hadirin. Saya punya paman-paman itu ya banyak yang mondok. Cuman selesai mondok kagak jadi kiai, ada yang jadi merbot, ada yang jadi ya guru, ada yang dagang. Setelah ditelisik ternyata pas lagi mondok banyakkan dagangnya daripada apanya tuh belajarnya. Tapi biar kali begitu, yang namanya santri di pondok dia belajar agama lebih selamat daripada yang sekedar ahli ibadah. Ya makanya kita nggak heran ada orang ngamalin wirid, baca zikir, bukannya pinter malah keblinger, bukannya sehat malah gak waras hadirin. Karena tadi paling gampang setan menggelincirkan orang yang gak punya ilmu. Ada orang melakukan amaliyah ibadah seumpama puasa hadirin, itu kalau kita puasanya itu ekstrim, itu bisa menimbulkan daya khayal yang lebih tinggi daripada orang normal hadirin. Ya, kita pernah mendengar tuh ya kalau orang lagi di padang pasir, di gurun pasir ngelihat oase. Padahal itu bukan sama sekali, itu hanya khayalan. Saking ausnya, saking laparnya orang tersebut lebih gampang berkhayal. Maka banyak orang-orang yang melakukan ibadah seumpama puasa dengan tujuan biar dia bisa kasyaf. Sebenarnya bukan kasyaf, tapi berkhayal. Ya, muncullah khayalan-khayalan, ngelihat makhluk ini, ngelihat makhluk itu. Ini bahaya hadirin. Ya. Banyak orang puasa-puasa begitu, ujung-ujungnya ngelihat jin bukan ngelihat Allah. Ngelihat salahnya orang bukan ngelihat salahnya dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan kasyaf syaitani. Kenapa kok bisa dapat kasyaf syaitan? Karena tidak diiringi ibadahnya dengan ilmu. Ya. Suatu hari saya pernah tertidur ya antara jam 2:30 menjelang asar dulu waktu saya masih nyantri. Ketika itu saya tidur. Di mimpi saya ketemu sosok ulama pakai imamah, pakai jubah, sholat menjadi imam. Ya. Setelah sholat selesai dibilang, sholat asar itu 5 rakaat sebenarnya. Begitu. Nah kira-kira kalau kita nih yang mimpi seperti itu, percaya apa enggak? Kalau punya ilmu, kita enggak bakal percaya hadirin. Karena sholat asar 4 rakaat merupakan ijma' ulama, kesepakatan para ulama dari zaman sahabat sampai sekarang. Mau siapa kek yang ngomong, wali bagaimana kek yang ngomong, kalau melanggar yang namanya ijma maka kita tolak. Tuh kalau punya ilmu. Saya punya guru pun sama, wirid hadirin. Beliau cerita, waktu zaman wirid tiba-tiba seminggu sosok makhluk datang. Jin ini, jin. Berpakaian ulama, bisa enggak jin merupai ulama? Bisa. Ngajari nih, ente baca ini nih bagus, diikutin dibaca. Lama-lama ngajarin lagi yang lain sampai pada batasnya dia ngajarin kalau bisa ruku baca surat ini, sujud baca surat ini, ayat ini gitu. Ditanya kepada guru saya ya, yang ahli tasawuf, ya Syekh, kiai, ini saya dapat ajaran dari seseorang dalam sosok gaib
dia ajarkan saya kalau rukuk sujud baca ayat ini. Kata guru saya yang satu, itu setan. Loh kok setan kayak Rasul gak pernah baca ayat Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Itu pasti setan yang ngajarin ente itu. Jadi kalau setan ngajarin kita benar dulu, dikasih tahu yang benar, dikasih tahu yang benar. Entar kita sudah yakin, udah percaya, baru dikasih tahu yang nggak benar. Nah itu yang terjadi sama Ahmad Musodek. Kenal Ahmad Musodek? Pelatih bulu tangkis itu. Cuman rajin tirakat, rajin zikir. Dia ke Bogor pulang bukan bawa tales, malah bawa apa? Wahyu. Ini hadirin bahaya. Makanya proteksi keilmuan itu lebih besar hadirin buat menyelamatkan akidah kita. Ya. Apalagi zaman sekarang ini, masya Allah orang macam-macam pemahaman banyak. Kita harus punya ilmu untuk memproteksi pikiran kita ya, daripada kesesatan. Tuh. Ya jadi luar biasa orang alim. Nah ini juga pernah suatu kali dikisahkan ada seorang yang soleh min awliyaillah, dia punya pandangan kasyaf hadirin. Allah bukakan muka syafah, dia orang bisa ngelihat jin. Suatu kali dia sedang berada di luar masjid, dilihat ada orang lagi baca Al-Quran. Tapi yang unik, ini orang yang baca Quran, di depannya ada jin sedang mengganggu dia, sedang ya gerecokin dia, intinya nggak kebakar, nggak ketakutan ya. Sedangkan yang kita tahu jin dibacain Quran apa kebakar hadirin. Ini orang heran, kok ada orang lagi baca Quran tapi di sebelahnya jin. Lantas dideketin tuh jin, ditanya, jin ente kenapa nggak kebakar dengan bacaan Qurannya tuh orang, kenapa ente nggak takut dengan bacaan Qurannya dia? Apa kata tuh jin? Ya pak, saya nggak takut sama orang ini. Yang saya takutin noh yang di masjid. Oh penasaran, siapa yang di masjid? Ya, dilihat tuh. Ternyata pas masuk masjid ada orang lagi tidur hadirin. Ditunjuk sama tuh jin, tuh saya takut sama dia tuh yang lagi tidur. Katanya ini orang, lah ente gimana? Takut sama yang tidur tapi gak takut sama yang baca Quran. Harusnya takut yang baca Quran bukan yang lagi tidur. Eh pak jangan salah, itu orang yang tidur, orang alim, orang ikhlas. Kalau dia mandang saya, niscaya saya akan terbakar. Tapi yang tadi itu yang baca Quran, itu baca Quran bukan orang alim. Dia baca Quran juga banyak salahnya itu. Makanya pernah kan ya ada orang kesurupan, kita ruqyah, kita bacain ayat kursi. Ada kejadian di kampung saya. Ditegur pak yang baca, salah tuh umatnya kurang panjang, begitu katanya. Pinteran si jin ternyata baca Qurannya daripada itu orang tuh. Ya. Makanya kalau orang punya ilmu, dia lebih ditakutin sama jin. Setan takut sama yang punya ilmu. Ya. Contoh kita misalnya ba'da subuh kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samilan. Itu proteksi kita, Pak. Kemarin tuh ada namanya Rebo Wekasan ya kemarin ya. Ramai itu Rebo Wekasan, Rebo turunnya bala musibah. Kalau kita punya ilmu jangan khawatir. Kenapa? Yang nurunin bala siapa? Allah. Yang beri keselamatan siapa? Cukup baca bismillahirrahmanirrahim. Yang diajarin Rasulullah simpel aja. Tuh. Kan kalau punya ilmu enak. Tuh. Dalam hadis yang lain, man ja'ahul mautu, siapa orang yang datang kepadanya kematian. Artinya dia mati. Wa huwa yatlubul ilma, sedangkan ia sedang menuntut ilmu, liyuhya bihil islam, dengan niat agar Islam itu bisa hidup. Maka fa bainahu wa bainal anbiya, antara dia dengan nabi itu cuman beda satu tingkatan saja nanti di dalam surga. Subhanallah ya. Orang yang belajar, yang ngajar dengan niat menghidupkan Islam, bukan hidup dari Islam hadirin. Beda nih hadirin. Menghidupkan Islam dengan cari hidup di Islam berbeda. Makanya insyaallah kalau kita menghidupkan Islam, ada orang gantiin kita, kita enggak marah. Ya.
Tapi yang ada sekarang berebut jadwal, berebut khotib, berebut ceramah, nggak diminta ngajar marah. Tuh, ini berarti bukan lillah. Ya. Kalau lillah, insya Allah kita akan menyerahkan itu. Ya. Makanya persiapkan diri kita sebelum mengajar dengan banyak mengumpulkan duit. Imam Syafi'i sebelum ngajar, selepas belajar dari Imam Malik, pergi ke Yaman. Kenapa ke Yaman? Nyari fulus. Tapi yang unik, Imam Syafi'i emang wali luar biasa. Pulang dari Yaman bawa duit ke rumahnya ke Mekah, itu duit belum sampai rumah udah habis. Subhanallah. Pelajaran buat kita, Imam Syafi'i enggak mau berpangku tangan dari agama agar niat ngajarnya lillahi ta'ala. Tapi lillahi ta'ala juga bukan berarti nolak pemberian. Kalau kata guru saya, kalau ente ngajar, dibagi berkat, dibagi hadiah, ambil. Prinsipnya tiga, ingat catat baik-baik. Dibagi, ambil. Enggak dibagi, jangan minta. Dipinta, jangan pelit. Ya, dibagi, ambil. Enggak dibagi, jangan minta. Dipinta, jangan pelit. Ntar jamaah pulang ada yang ngetes saya nanti nih. Ustadz katanya kalau dipinta jangan pelit gitu. Iya siap siap. Jangan khawatir ya. Yang namanya dipinta bah bagi 2000. Dalam hadis yang lain balagha ba'dhum fi martabatil ilmi ma balag walakinnahu ma'a dzalika ma zala yatlubul ilma ma'a kibari sinni. Yaqulu uridu an amutu ana atlubul ilm. Ada sebuah ya. Ada sebuah kisah, ada orang yang umurnya udah tua, udah putih rambutnya, dia masih ngaji. Ya. Umumnya kan orang kalau ngaji putusnya pas kawin gitu. Sehingga kata ulama apa? Mautul ilmi bin nikah. Matinya ilmu gara-gara kawin, gara-gara nikah. Dulu belum kawin, masih bujangan, tiap malam taklim di mana-mana. Pas udah punya bini, seminggu sekali, itu pun pakai libur lagi. Ini kenyataan hadirin, kita punya murid banyak. Pokoknya pas nikah, nah itu pertaruhan dah tuh. Antara masih istiqomah atau udah berhenti tuh. Nah ini, tapi dia udah tua, masih mau ngaji, subhanallah tuh. Dia bilang, kenapa pak masih ngaji? Kan bapak udah tua, cukuplah di rumah seminggu sekali, gak apa-apa. Katanya orang tua, uridu an amuta wa ana atubul ilim. Anak muda, saya masih istiqomah ngaji tiap hari karena saya pengen mati lagi nyari ilmu. Tuh. Orang kan mati tergantung kerjaannya tiap hari. Yang kerjaannya mancing tiap hari, insya Allah meninggalnya. Ya, ini nggak ngomong tuh. Ya, habis tiap hari mancing kan dia. Ya, masih ia meninggalnya lagi sholat, mas sholat kadang-kadang tuh ya. Makanya mancingnya sambil zikir tuh. Boleh nggak? Lagi mancing boleh zikir gak? Mancingnya lagi ambil baca Qur'an. Biar kali misalnya dia lagi mancing, lagi baca Qur'an, matinya lagi apa itu? Baca Qur'an. Matinya lagi narik, lagi nangkep terus, mati gitu. Baik-baik itu hadirinnya. Saya pesan buat yang mancing, kalau ambil mancing jangan sambil ngerokok. Ya. Pernah kejadian ada orang mancing ambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati hadirin. Mati. Yang mati apa ini? Rokoknya itu. Jadi jangan ya. Ntar mati rokoknya. Li'annahu warada, karena bahwasanya ada hadis bahwa orang yang mati dalam menuntut ilmu karena Allah, tidaklah antara dia dengan Nabi cuman satu tingkatan doang tuh ya. Nah, makanya nih status kesantrian kita jangan sampai hilang. Ya. Yang namanya santri Pak enggak mesti nyantren, yang penting istiqomah ngaji. Kemarin kita bahas tuh ya, ada orang belajar ya, lagi belajar Quran, lagi hafalan Quran, masih surat Al-Baqarah mati. Udah tua nih, masih Al-Baqarah mah mati. Orang ngapalin seminggu sekali satu ayat ya. Satu ayat seminggu, Al-Baqarah gak kelar-kelar. Tapi subhanallah kata guru-guru kita, orang yang hafal Quran kemudian mati belum selesai hafalannya, Allah utus guru dari malaikat untuk mengajarkannya di dalam kubur sampai khatam 30 juz. Ya, ini satu fadilah yang besar dari Allah.
Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi, Allah menjamin penuntut ilmu akan rezeki yang khusus. Tuh. Jadi kalau kita pengen dapat rezeki, rezeki ada dua, rezeki umum yang semua orang dapat, mukmin maupun kafir, yang kedua rezeki khusus. Nah, ini yang kita cari nih lewat ngaji, rezeki khusus. Maka ada orang suatu hari di zaman Imam Haddad, pengarang Ratibul Haddad, dia ngeluh tentang masalah rezeki. Ya Imam, saya pengen dah punya duit, pengen punya rezeki, gimana? Nih, diambil kitab. Nih dikasih kitab. Lu ngaji, pergi sono ngaji. Dia nanya, "Ya Imam, kenapa kok saya kan minta duit, cari kerjaan biar punya duit, kenapa disuruh ngaji?" Nah itu. Karena ngaji menyebabkan kita mendapatkan rezeki umum dan khusus. Nggak percaya? Silahkan praktekin ngaji tiap hari. Insya Allah rezekinya umum dan khusus. Apa umumnya? Kita kalau ngaji, biasanya kalau di Betawi ini ngaji ada berkatnya nggak biasanya? Hah? Masih kebuli ada nggak? Tapi yang di depan, duduknya paling depan, kalau bisa depan kiai. Ya, kalau bisa depan. Jadi kalau dapat nasi kebuli pakai daging. Kalau paling belakang dapatnya tulang. Man kadang suka lewat tuh nampan kalau di belakang udah kehabisan. Artinya apa? Itu rezeki umum. Jangan kita anggap kita dapat segelas air ini bukan rezeki. Oh, ini rezeki dari Allah. Ini segelas ini rezeki. Makanya orang tuh kadang-kadang hidup kurang bersyukur karena mikirin rezekinya yang gede-gede. Padahal kita bisa minum rezeki. Bisa makan walaupun hanya satu butir anggur rezeki. Kita kan mikirnya kalau rezeki apa? Duit, rumah, mobil Avanza, mobil mewah, tuh bini baru tuh kata gitu, rezeki baru. Padahal enggak mesti itu. Kita bisa nenggak segelas air dengan nikmat, itu rezeki yang mahal dari Allah. Ya. Saya mau tanya hadirin, kalau makan enggak ada giginya enak enggak? Nah, berarti punya gigi nikmat enggak? Nikmat, coba makan rendang kagak ada giginya, diemut hadirin sampai jadi abon tuh. Ya. Coba kita nikmat punya gigi, kita belum syukur itu ya. Saya punya gigi udah tanggal 1, kagak enak banget hadirin, kita mau makan bilang milih kanan kiri tuh masya Allah. Nah ini ya, jadi orang yang menuntut ilmu mendapatkan rezeki yang khusus dan rezeki yang umum. Makanya ya, istiqomahin kita kalau ada waktu di mana tempat duduk kayak begini nih. Saya yakin di sini bukan orang sini semua kan, walaupun sebentar 5 menit 10 menit duduk di sini, insya Allah Allah tambahkan rezekinya buat kita tuh ya. Terakhir, ada kita ketemu ada orang hadir. Ini pentingnya ilmu. Yang membedakan orang berilmu dengan tidak berilmu yaitu ketika ada musibah dan masalah. Ya. Kita lihat pohon kuat. Bisa kita lihat pohon kuat kapan? Kalau ada goncangan. Ketika tuh pohon digoncang dengan goncangan yang dahsyat, kalau nih pohon akarnya kuat, dia akan tetap berdiri tegak. Tapi kalau akarnya lemah, goyang sedikit, jatuh. Ya. Nah, sama orang berilmu diumpamakan dengan pohon tadi. Ya. Masing-masing kita mungkin punya tekanan batin. Ya. Ada masalah di rumah, masalah sama istri, masalah sama anak, masalah ekonomi, masalah utang, masalah ini itu. Kalau kita punya hati kosong dari ilmu, tidak ada iman di hati, jatuh kita. Dan gak sedikit orang yang stres masuk rumah sakit jiwa gara-gara gak punya ilmu. Ya, gara-gara kagak ada isinya. Makanya kita isi ini, kita punya hati dengan keilmuan, dengan keimanan, agar nanti ketika ada goncangan kuat kita. Ya. Saya yakin para hadirin di sini mungkin ada yang sedang ada masalah, pasti ya, pasti nggak mungkin nggak, termasuk yang ngomong juga lagi ada masalah kan gitu. Ya. Kadang kita mau narik gojek, ya. Kadang tarikan anyem banget dari pagi sampai sore kagak bunyi-bunyi tuh gojek. Sekalinya bunyi, ajan HP kita itu, bukannya apa tuh. Pas bunyi pengen azan maghrib. Nah, ini uji nih, kira-kira sholat maghrib apa yang narik tuh? Narik apa sholat maghrib? Nah, ini tuh ujian hadirin.
sholat, sholat. Ya. Yakin si yakin-yakinnya. Tadi kalau orang punya ilmu, dia akan tahu mana yang mesti diutamakan, akhirat apa dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Tapi kalau enggak punya ilmu, dunia kita kejar, berantakan urusan kita. Tuh, makanya penting banget kita punya ilmu, minimal kita bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak baik. Nanti mana yang baik, mana yang lebih baik. Itu mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini kita bahasan kita, tapi kalau ada yang mau nanya saya persilakan, mungkin 1-2 pertanyaan kepada para jamaah dipersilakan. Bebas masalah apa aja boleh ya. Terkait fikih boleh, terkait akidah atau tasawuf juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang mau nanya silakan.